Everyone, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. So, di video kali ini gue akan membuat suatu look untuk lebaran, which is lebaran itu besok. Dan looknya bakal jadi kayak gini. So, langsung aja kalau kalian penasaran gimana cara bikin look ini dengan seluruhnya menggunakan produk lokal, just keep on watching. Nah, sekarang gue mau pakai bandu dulu biar gampang nge-apply makeupnya. Okay, jadi yang pertama di sini gue akan pakai serum. Sebenarnya untuk primer itu gue biasa kalau makeup lokal itu pakai yang namanya Makeover Hydrating Serum. Cuma punya gue itu sekarang habis, jadi sekarang gue pakai Wardah Serum yang ini. Jadi sekarang gue pakai aja. Okay, next sekarang gue pakai foundation. Jadi ini emang foundation udah sering banget gue pakai. Ini adalah Wardah Exclusive Liquid Foundation. Ini yang nomor 02 sheer pink. Nah, si foundation Wardah ini coveragenya bagus banget buat dipakai sehari-hari. Dia medium to full, tapi ini masih lebih ke medium sih menurut gue, nggak full-full banget. Jadi aman lah buat dipakai sehari-hari, terus ini juga ringan banget di wajah. That's why gue suka banget sama foundation ini. Okay, foundationnya udah, ini jadi kayak emang gak terlalu nutup kan yang tadi gue bilang. Sekarang karena gue gak punya concealer lokal, gue lupa beli sih sebenarnya. Dan gue gak pernah pakai concealer lokal juga. Sekarang gue mau tambahin si Wardah Exclusive Foundation ini ke bagian jerawat-jerawat gue sama merah-merah di wajah gue gitu. Next, untuk alis gue pakai Silky Girl Brow Liner. Ini kayak gini. Tapi gue gak tahu sih sebenarnya Silky Girl ini produk Indonesia atau produk luar. Karena gue taunya Silky Girl ada juga di Malaysia kalau gak salah. Jadi gue gak tahu ini produk mana. Tapi kan yang penting ini affordable. Di Indonesia juga kayak murah banget gitu kan. Ya udah, makanya gue anggapnya ini produk lokal. Maaf ya, jangan marah. Okay, alisnya udah, sekarang kita ke eyeshadow. Jadi sebelum gue pakai eyeshadow, gue selalu pakai eye base. Ini dari Viva Eye Base Gel. Dia kayak bentuknya gel gitu. Gue udah sering deh gue pakai ini di video tutorial gue yang dulu-dulu gitu. Ini gunanya biar eyeshadow kita lebih kelihatan warnanya, plus lebih tahan lama di mata. Terus ini harganya murah banget, sumpah. 1000 apa aku gak salah. Okay, sekarang kita akan bermain ke eyeshadow. Sekarang gue mau pake eyeshadow pertama. Ini eyeshadow dari DC Cosmetics. Gue mau pake ini yang warna orange. By the way, hari ini gue pake brush buatan Indonesia yang sedang hits banget. Ini gue baru dikirimin brush dari Closet Indonesia, yaitu Lamika X Buba Alfian. Ini makeup brush set gitu. Dan bentuknya kayak gini. Jadi hari ini gue akan pakai ini untuk brush gue. Let's try. Ini brushnya kayak gini untuk eyeshadow. Jadi gue kayak mau bikin soft peach makeup gitu deh kayaknya. Okay, lanjut. Sekarang gue mau pakai eyeshadow dari Emina Cosmetics. Ini yang pop. Ini yang shade colorful. Kalau yang di sini tadi shade-nya Fantasia Orange. Sekarang gue pakai yang warna ini. Dia lebih soft peach-nya dari yang tadi di sini ke bagian depan mata gue. Gimana ngomongnya, gue bingung ya. Udah. Terus setelah kayak gini, gue pakein lagi yang warna orange-nya di sini tadi ke bagian crease mata gue. Untuk pemanisnya, asik. Pemanisnya gue pakai warna kuning ini dari palet DC lagi ke bagian tengah mata gue. Ini gue pengen pakai tangan aja biar asik, ya kan? Alright, selanjutnya di bagian bawah gue mau pakai brush dari Lamika X Buba Alfian lagi, brushnya yang ini.
Sekarang gue pakein warna coklat dari Wardah Nude Color Eyeshadow Passionate. Gue pakai warna ini. Okay, next gue mau pakai eyeliner dari Silky Girl. Ini gue pakai Silky Girl yang Pure Black Gel Eyeliner. Ini yang kayak gini bentuknya. Terus untuk di bagian bawah matanya lagi, gue mau kasih makeover eyeliner pensil yang warna Goddess Gold. Oke, next kita masuk ke tahap berikutnya yaitu mascara. Di sini maskaranya gue punya Wardah yang nggak tahu namanya karena ini udah hilang namanya karena udah saking kelamaannya ini gue punya dan belum habis. Ini gue mau pakai ke bagian bawah mata gue karena bagian atasnya masih ada extensionnya dan gue tidak mau untuk menghancurkan hasil extension yang udah tinggal dikit ini. Jadi gue mau pakai ini ke bagian bawah mata gue aja. Tapi kalau kalian mau ikutin gue dan mau ke atas mata itu silakan. Oke, bagian matanya udah. Sekarang gue mau ngerjain bagian mata yang satu lagi. Nanti akan kita lanjutkan setelah gue kerjain mata yang ini dulu. Oke, bagian matanya udah jadi kayak gini. Sekarang gue mau masuk ke bagian blush on. Jadi di sini gue mau pakai Wardah blush on C yang ini bentuknya wow. Dan gue akan aplikasiin blush on ini pakai brush Lamika X Buba Alfian lagi, ini yang buat blush on brush. Sekarang kita blush onin aja. Jadi ini warnanya gue campur aja dua, terus gue kasih ke sini. Karena gue suka itu kalau blush on deket-deket mata ke pipi itu kayak orang Korea asik gitu kan. Oke, blush onnya udah. Sekarang gue pakai contour kit. Contour kit di sini seperti biasa gue akan selalu pakai makeover contour kit yang sudah lama sekali gue pakai. Mungkin dari kuliah gue udah pakai ini. Gue cinta banget sama ini. Gue nggak tahu ini udah yang keberapa gue beli ini karena gue cinta banget sama ini. Sekarang gue pakai aja untuk pipi gue ini biar kurus yuk. Dan gue aplikasiinnya pakai brush Lamika X Buba Alfian lagi yang tadi buat brush ini. Terus gue pakai ini ke hidung, pakai kelingking aja lah ya. Oke, sekarang gue mau pakai bedak. Bedak kalian mungkin udah tahu, gue suka banget yang namanya bedak tabur dari DC. Ini senjata gue banget untuk kulit berminyak, ini parah bagus banget. Gue suka banget ya Allah, nih bedak tabur kayak gini doang, tapi gue suka banget. Pokoknya ini buat kulit berminyak ini bagus banget, sumpah asli. Sekarang gue pakai bedak ini dengan brush dari Lamika X Buba Alfian lagi, yang untuk powder brush yang ini. Oke, step terakhir adalah gue mau pakai lipstick. Sebenarnya dari tadi gue galau pakai lipstick yang mana, cuma kayaknya gue mau pakai Wardah. Ini Wardah Intense Matte Lipstick, tapi gue bingung warna yang mana. Ini bagus, tapi yang ini juga bagus. Kayak galau pisan gitu. Kayak gue pengen pakai yang ini aja deh, lebih peach. Sekarang gue pakai lipsticknya. And this is the final look, baby. Oke, guys, sekian dulu video gue kali ini. Ini dia hasil tutorial gue untuk make up lebaran dengan semua produk lokal. Ada sih 2 item yang gak lokal, tapi ini udah kayak lokal banget di Indonesia ya. Oke, jadi ya maafkanlah yang 2 itu. Dan semoga look ini bisa kalian gunakan juga pas kalian mau lebaran besok. By the way, gue mau terima kasih kepada pihak Closet Indonesia yang udah memberikan gue kesempatan untuk mencoba brush set dari Lamika X Buba Alfian ini. Sumpah ini brush bagus-bagus banget. Oh my god, ini beneran bagus. Bikin riasan makeup gue jadi kelihatan lebih flawless. Dan ini bener-bener gak sakit di wajah, bener-bener gak sakit, oh my god. Ini bagus banget, sumpah asli, fix banget you. Ini bener-bener bagus, gue gak bohong. Bukan karena gue dikasih, tapi ini beneran bagus. Dan ini lembut banget guys, seriously lembut abis. Oh my god.
Das, gue suka banget sama brush ini, bener-bener berkualitas. Gue gak ngerti lagi, ini bagus banget. Oh my god, ya Allah. Kasih banget Closet yang udah kasih gue kesempatan untuk mencoba brush ini. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian punya kritik dan saran, komentar, silakan komentar di bawah ini. Dan kalau kalian masih mau ngeliat gue di video-video berikutnya, jangan lupa dukung gue dengan klik subscribe. Terus, jangan lupa bantu share ke semua sosial media yang kalian punya. So, see you on next video. Don't forget to be happy. Bye!